Reaksi aku pertama, jujur aja aku sangat shock gitu, karena aku merasa so fast. Aku ya, wah. Kita sih ada rencana untuk menambah momongan, tapi waktu itu tidak merencanakan secepat itu. Jadi bisa dibilang nomor 2 ini juga mendatangkan sebagai surprise. Reaksi aku pertama, jujur aja aku sangat shock gitu, karena aku merasa so fast. Aku ya, what? Karena tadinya kita pikir, oh mungkin kalau Eli sudah umur 2 tahun atau kalau dia sudah di akhir tahun ini sih kita merencanakan waktu itu untuk mencoba lagi kalau emang dikasih untuk hamil lagi gitu kan. Ternyata nggak terlalu lama, langsung dikasih. Jadi aku yang shock, suami justru udah langsung happy gitu, karena dia sebenarnya yang dari awal langsung pengen yang kedua. Jadi aku bilang nanti aja, aku lagi capek sama Eli, aku lagi pengen fokus untuk mungkin kembali bekerja sedikit lebih banyak gitu, dimana Eli sekarang sudah lebih mandiri, mungkin mami juga mendapatkan waktu sedikit untuk diri sendiri, tapi ternyata tidak.